Apa yang kita baca dalam tasyahud? Kita ucapkan attahiyatu lillah wassalawatu wattayyibat. Ini tahiyatnya Ibnu Mas'ud. Tahiyatnya siapa? Ibnu Mas'ud. Diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim. Attahiyatu lillah wassalawatu wattayyibat. Assalamu alayka ayyuhan nabiy wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahis salihin. Ini dibaca apa ketika Rasulullah masih hidup. Dalam sebuah riwayat yang sahih, ketika para Rasulullah sudah meninggal dunia, mereka mengucapkan assalamu alan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh. Bukan lagi assalamu alaika. Ya, sebagaimana itu disebutkan oleh Ibnu Hajar al-Asqalani rahimahullah dalam Fathul Bari, ya, beliau menyebutkan adanya riwayat yang menunjukkan kepada hal itu, yaitu diantaranya hadis falamma mata wa adalu an dzalika wa qalu assalamu ala nabi. Ketika Rasulullah sudah meninggal dunia, maka para sahabat pun tidak mengucapkan assalamu alaika, tapi assalamu ala nabi wa rahmatullahi wa barakatuh. Dan itu juga dikuatkan hadis Aisyah, di mana Aisyah ketika mengajarkan salat apa tahiyat, beliau mengatakan assalamu ala nabi ya wa rahmatullahi wa barakatuh, assalamu alaina wa ala ibadillahis salihin. Adapun tahiyat Ibnu Abbas, nah ini yang rata-rata kaum muslimin di Indonesia melakukannya. At-tahiyatul mubarakatus salawatut thayyibatu lillah. Assalamu alayka ayyuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahis salihin. Ya. Ikhwatul Islam azani Allah wa iyyakum. Ini yang masyhur ya, dua tahiyat yang masyhur. Tahiyat Ibnu Mas'ud dan tahiyat Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Ada lagi tahiyat sahabat yang lain, tahiyat Ibnu Umar, tahiyat Abu Musa Al-Asy'ari, tahiyat Umar bin Khattab radhiyallahu an. Ya. Tasyahudnya juga demikian pula tasyahud Aisyah radhiyallahu anha. Semua itu ada riwayat-riwayat yang sahih ternyata, Pak. Cuma perbedaannya sedikit saja. Adapun tahiyat Ibnu Umar, attahiyatu lillah wassalawat wa thayyibat. Assalamu alayka ayyuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh. Tahiyat itu diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud dan Daraqutni. Adapun tasyahudnya Abu Musa Al-Asy'ari, ia beliau mengucapkan attahiyatu thayyibatu shalawatu lillah. Assalamu alayka ayyuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahis salihin. Tahiyat Umar bin Khattab, attahiyatu lillah az-zakiyatu lillah at-thayyibatu lillah assalamu alayka, sampai akhirnya ya, seperti tasyahud Ibnu Mas'ud diriwayatkan Imam Malik dan Baihaqi dengan sanad yang sahih. Maka kalau antum memilih salah satunya silakan. Iya. Maksudnya tahiyat Ibnu Umar, Ibnu Mas'ud, apa mereka yang bikin? Bukan. Jadi masing-masing mereka mendengar apa yang mereka dengar dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kemudian mereka meriwayatkannya. Begitu, Pak. Iya. CT Original.